Terima kasih ya. Ini berkenaan isu SOSMA, di mana hari ini adalah sebutan ya, sebutan, dan sebutan akan datang tu 27 bulan 9 di penjara Kajang. Penjara Kajang. Apa yang kita nampak hari ini, walaupun Pegawai Negara dah umumkan tahanan SOSMA ni akan dipinda tuduhan tersebut, dan hari ini kita lihat masih belum ada apa-apa perubahan. Maka pihak kita, pihak Ikhlas dari NGO, kita akan jumpa Pegawai Negara, dapatkan satu tarikh temu janji. Kita nak bincangkan isu ni sebab isu ni melibatkan janji-janji di kerajaan baru ni, Kerajaan Pakatan Harapan, pada PRU 14 hari itu di bawah SOSMA akan dimansuhkan. Maka hari ini kaum keluarga dan rakyat yakin dengan kerajaan baru ni, maka kita mohon Pegawai Negara segerakan pindahan tersebut, dan supaya mereka ni dapat satu keadilan, di mana keluarga masing-masing dalam keadaan situasi tekanan dan sebagainya, dan segala harta benda termasuk harta benda isteri anak telah dibekukan. Ini yang sedang berlaku. Artinya SOSMA ni macam boleh dikatakan tuduhan tu sebagai untuk seorang penganas. Maka hari ini kita lihat kes ni masih disebut saja, disebutan pada 27 hari bulan 27/9 akan disebutan semula lah. Maka pihak kami, pihak Ikhlas, kita akan jumpa Pegawai Negara dan kita akan bincangkan supaya perkara ini disegerakan.